Usahawan dan pempengaruh, Tira Kamarul Zaman mendedahkan hubungannya dengan penyanyi terkemuka negara, Datuk Seri Siti Nurhaliza masih berada dalam keadaan baik walaupun sudah tidak lagi terikat di bawah Siti DK Holdings. Menurut Tira, dia masih menghormati dan menganggap Siti seperti sebahagian daripada keluarganya. Tambahnya lagi, dia membuat keputusan untuk keluar daripada syarikat milik Siti selepas 5 tahun kerana ingin melebarkan sayapnya sendiri dalam dunia perniagaan. Tira mengagumi Siti sejak kali pertama mengenalinya. Saya masih hormat dan sayang kepadanya. Saya sudah anggap Siti seperti sebahagian keluarga, cuma keputusan keluar selepas 5 tahun bersama dibuat kerana saya ingin lebarkan sayap dalam perniagaan dengan bersandarkan pengalaman yang ada. Sementara itu, Tira turut mendedahkan dia ada menolak beberapa tawaran lakonan kerana merasakan ramai lagi gadis di luar sana yang lebih layak daripada dirinya berlakon. Disebabkan dilahirkan dari keluarga yang menjalankan perniagaan, Tira lebih meminati bidang perniagaan berbanding lakonan. Saya tolak tawaran kerana lakonan bukanlah minat dan tak berbakat. Ramai lagi gadis yang layak dan berbakat, namun tak jadi satu kesalahan jika pempengaruh media sosial mencampuri dunia lakonan. Mungkin sebab lahir dalam keluarga berniaga, jadi minat berniaga lahir secara semula jadi, katanya.